mantan Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yasin Limpo, SYL, jalani sidang tuntutan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan hari ini, Jumat, 28 Juni 2024. Pantauan tribunnews.com di ruang sidang utama PN Tipikor Jakarta Pusat, SYL datang sekira pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini tampak menggunakan baju batik berwarna hitam bercorak emas. Setibanya di ruang sidang, SYL langsung menyambut para pendukungnya. Terlihat SYL di ruang sidang menyalami beberapa pendukungnya tersebut. Pantauan tribunnews.com, saat SYL menyalami pendukungnya itu. Di tangan kanan SYL tampak menegang seutas tasbih. Setelah itu untuk beberapa saat SYL duduk di bangku pengunjung ruang sidang. Tak lama SYL langsung diminta untuk duduk di bangku terdakwa yang sudah disiapkan majelis persidangan. Sebagai informasi, SYL dalam perkara ini telah didakwa menerima gratifikasi Rp44,5 miliar. Rupiah. Total uang tersebut diperoleh SYL selama periode 2020 hingga 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.